kami akan menunjukkan kepada Anda cara mengatur dan menggunakan WhatsApp pada iPhone atau ponsel pintar Android. Kita ketahui bahwa WhatsApp merupakan aplikasi perpesanan gratis yang memungkinkan Anda untuk mengirimkan pesan atau membuat panggilan ke pengguna WhatsApp lain saat perangkat terhubung ke jaringan Wi-Fi atau data seluler. Sebelum kami jelaskan tahapan-tahapan menggunakan aplikasi ini, jangan lupa subscribe dan like video ini supaya bermanfaat bagi yang lainnya. Yang pertama, Anda bisa mengunduh secara gratis melalui toko aplikasi perangkat. Kedua, buka WhatsApp, sentuh tombol open pada jendela toko aplikasi perangkat atau sentuh ikon aplikasi WhatsApp yang berwarna hijau dan putih. Sentuh OK ketika diminta. Setelah itu, WhatsApp dapat mengakses daftar kontak perangkat. Anda mungkin perlu mengizinkan WhatsApp untuk mengirimkan notifikasi dengan memilih Allow pada perangkat Android, pilih Allow. Selanjutnya, sentuh Agree atau Continue. Tautan ini berada di bagian bawah layar. Pada perangkat Android, pilih Agree dan Continue. Setelah itu, masukkan nomor telepon Anda. Ketikkan nomor pada kolom teks yang ditampilkan di bagian tengah halaman. Setelah itu, sentuh Done. Tombol ini berada di bawah pojok kanan atas layar. Pada perangkat Android, sentuh opsi Next di bagian bawah layar. Kemudian sentuh OK ketika diminta. Setelah itu, WhatsApp akan mengirimkan pesan singkat yang memuat kode verifikasi. Apabila sudah, buka aplikasi perpesanan perangkat. Aplikasi ini merupakan program yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima pesan singkat. Seperti contoh gambar. Sentuh pesan singkat dari WhatsApp. Pesan ini menampilkan teks Your WhatsApp code is ...... You can also top on this link to verify your PON yang diikuti oleh tautan. Masukkan kode verifikasi pada kolom yang disediakan. Selama tidak salah mengetikkan, identitas ponsel Anda akan dikonfirmasi dan Anda akan diarahkan ke halaman pembuatan akun. Masukkan nama dan foto, meskipun bersifat opsional. Penambahan foto membantu Anda mengkonfirmasi identitas dari identitas diri kepada kontak lain. Jika sudah pernah mengunduh WhatsApp sebelumnya, Anda terlebih dahulu akan mendapatkan pilihan untuk mengembalikan riwayat obrolan. Anda juga bisa menyentuh opsi As Facebook Info untuk menggunakan nama dan foto dari akun Facebook. Kemudian sentuh Done untuk melanjutkan. Sekarang Anda sudah siap untuk berkirim pesan menggunakan WhatsApp. Selamat mencoba. Terima kasih atas kunjungan Anda di video ini dan ikuti video-video berikutnya.